Apakah kamu pernah mendengar tentang larva undur-undur, makhluk kecil yang menarik? Terdapat sekitar 2000 spesies larva undur-undur yang hidup. Mereka biasanya tinggal di daerah dengan suhu hangat dan berpasir. Makanan utama undur-undur adalah semut yang terperangkap dalam lubang yang mereka gali. Untuk berburu mangsa, undur-undur membuat sarang jebakan berbentuk corong dan bersembunyi di dalamnya. Mereka menunggu hingga mangsa terperangkap di dalam jebakan tersebut. Jika mangsa yang terjebak masih mampu bergerak naik, undur-undur tidak akan tinggal diam. Mereka akan melempari mangsa dengan butiran pasir untuk membuatnya tergelincir dan tetap terperangkap. Metamorfosis undur-undur adalah metamorfosis sempurna, yang meliputi 4 tahap, telur, larva, pupa, dan imago. Undur-undur termasuk dalam kelompok hewan holometabola, merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Mereka termasuk dalam ordo Neuroptera, yaitu serangga bersayap jala.